Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam dimanapun kalian berada. Hari ini saya akan mengajarkan kalian bagaimana caranya membuat video slow motion seperti ini. Pertama, buka aplikasi Adobe Premiere Pro versi apapun, lalu pilih footage yang akan kalian buat, misalnya ini. Lalu kita tahan dan drag ke sini. Jadilah ini. Lalu kita tandai bagian mana yang mau di slow motion, misalnya ini dari sini. Klik Razor Tool, atau kalian bisa klik C. Klik di sini, lalu pergi ke titik di mana slow motion yang berakhir. Misalnya di sini. Klik Razor Tool lagi, lalu klik di sini. Kita perbesar. Klik kanan di video yang tengah ini, pergi ke speed, duration, sebentar, kita renggangkan dulu, biar nggak tubrukan nantinya, lalu pergi ke speed, duration, kita coba ke 100, oke, setelah itu satukan lagi, kita coba lihat hasilnya. Misalnya seperti itu, oke? Kalau misalnya sudah selesai seperti ini, kalian bisa langsung render ke file, export, media, lalu klik export, pilih dulu kalian menyimpan di mana. Kalau saya udah segini aja, lalu klik export, dan tunggu. Dan inilah hasilnya. Oke, sekian video dari saya hari ini. Semoga kalian semua ngerti bagaimana caranya men-slow motion-kan video. Semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi, siang, sore, malam.